Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman serta siswa-siswi kelas 3, jumpa lagi dengan channel YouTube rifanfajrin.com. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas soal evaluasi 1 ya. Tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 atau perkembangan teknologi pangan ya. Kita mulai dari soal PPKN terlebih dahulu ya. Mari kita bahas bersama. Soal nomor 1. Perbedaan merupakan hal yang titik-titik. A. Biasa, B. Rutin, C. Aneh. Perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa saja, yang lumrah terjadi, dan bahkan niscaya ya, pasti ada dimanapun kita berada ya. Di lingkungan keluarga kita memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang tua kita, dengan kakak dan adik kita, mempunyai kesukaan yang berbeda. Jadi perbedaan merupakan hal yang biasa. Lanjut nomor 2. Perbedaan harus disikapi dengan titik-titik. Apakah A. sikap tercela, B. sikap berani, C. sikap terpuji. Perbedaan harus disikapi dengan sikap yang terpuji ya. Misalnya kita saling menghormati karena perbedaan tersebut ya, tidak mencela ya, tidak mengejek karena perbedaan yang ada. Dan juga tidak menganggap bahwa apa yang kita sukai ini merupakan yang paling bagus, yang paling hebat ya, begitu. Jadi perbedaan harus disikapi dengan sikap yang terpuji. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Kita harus titik-titik perbedaan yang ada. Terhadap perbedaan yang ada itu kita harus bagaimana? Apakah A. meremehkan, B. menghargai, C. menjauhi? Tentu jawabannya adalah kita harus menghargai perbedaan yang ada. Sudah kita singgung tadi pada soal yang nomor 2 ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Contoh sikap yang menghargai perbedaan adalah titik-titik. Apakah A. mengejek teman yang tidak bisa berenang, B. menertawakan teman yang tidak bisa berenang, atau C. mengajari teman yang tidak bisa berenang ya. Contoh sikap menghargai perbedaan adalah C. mengajari teman yang tidak bisa berenang ya, dengan catatan kita sendiri sudah bisa dan mahir berenang sehingga kita bisa mengajari teman kita yang berenang ya, yang tidak bisa berenang maksud saya, maaf ya. Jadi kalau kita bisa berenang dan teman kita tidak bisa berenang, sebaiknya memang kita tidak mengejeknya, tidak menertawakannya, bahkan kalau bisa kita mengajari teman yang tidak bisa berenang tersebut ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Contoh perbedaan atau keberagaman dengan teman sekelas adalah titik-titik. Nah, ini banyak sekali. Perbedaan atau keberagaman dengan teman sekelas misalnya adalah dari makanan kesukaan misalnya ya. Dari makanan kesukaan itu ada teman yang misalnya suka mie sedangkan kita tidak suka, kita lebih suka sayur-sayuran dan sebagainya. Ini salah satu perbedaan atau keberagaman dengan teman sekelas dalam hal makanan. Dalam hal yang lain misalnya perbedaan dalam kemampuan misalnya. Ada teman yang sangat piawai dalam memainkan alat musik sedangkan kita tidak bisa. Ada teman yang dia tidak begitu bisa, tidak begitu pandai memainkan alat musik tapi dia pandai dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Ada teman yang pandai dalam berhitung dan sebagainya. Ada teman yang pandai dalam seni, misalnya menari atau seni lukis dan sebagainya. Jadi masing-masing teman dalam satu kelas itu memiliki perbedaan atau keberagaman ya, sangat beragam. Itu tadi adalah contohnya dalam segi makanan kesukaan maupun yang saya contohkan adalah tadi perbedaan atau keberagaman dalam segi kemampuan ya. Banyak sekali, ini kita tidak usah kita tuliskan ya di sini karena yang disediakan hanya sedikit. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Cara menghargai perbedaan atau keberagaman kebiasaan dalam keluarga adalah C.
caranya adalah kita tidak memaksakan kehendak ya di dalam keluarga. Misalnya seperti contoh nomor 5 tadi, misalnya ada seseorang dalam keluarga kita, ada yang suka sayur-sayuran, ada yang suka mie dan sebagainya, maka kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau kita suka mie, kita tidak bisa memaksa ibu untuk selalu memasak mie setiap hari. Nah, begitu ya. Jadi tidak memaksakan kehendak ini adalah salah satu cara menghargai perbedaan atau keberagaman kebiasaan dalam keluarga ya. Kemudian kalau kita misalnya suka kebiasaan olahraga, kita sukanya olahraga sepak bola, maka terhadap kakak kita tidak selalu harus selalu bermain sepak bola. Ada kalanya kita menuruti kebiasaan kakak, misalnya kita bersepeda dengan kakak dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah kita tidak memaksakan kehendak, menurut yang kita sukai saja ya. Kita harus bergantian. Nah, bergantian. Begitu. Sekarang kita lanjut ke soal bahasa Indonesia ya. Soal nomor 7 bahasa Indonesia. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan, nah, ada tiga dasar, ada tiga kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia. Yang pertama adalah pangan, itu adalah kebutuhan akan makanan ya. Kemudian yang kedua ada sandang, yaitu pakaian. Dan yang kebutuhan yang ketiga adalah papan atau rumah, atau bisa juga disebut sebagai tempat tinggal ya. Jadi kebutuhan pangan itu kebutuhan makan ya, yang C jawabannya. Kalau kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sandang atau pakaian, dan yang ketiga kebutuhan pokok berupa papan atau rumah tempat tinggal ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Bahan pangan harus diolah karena mudah titik-titik. Nah, ini bahan pangan harus kita olah karena mudah. Apakah A membusuk, B mengendap, C melebar ya. Jadi bahan pangan harus diolah karena mudah membusuk ya. Jadi kalau kita habis panen pisang misalnya atau panen sayuran ya, itu tidak akan bertahan lama. Harus diolah atau kita terapkan teknologi pangan supaya hasil panen tersebut, bahan pangan tersebut bisa lebih awet ya, atau bertahan lebih lama. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Cara yang dilakukan dalam teknologi pangan antara lain titik-titik. Apakah A membuang, B mengawetkan, C menerbitkan? Cara yang dilakukan dalam teknologi pangan adalah yang B, mengawetkan. Jadi dalam teknologi pangan itu ada, yang pertama ada mengolah ya, mengolah makanan ya. Kemudian yang kedua adalah mengemas ya. Kemudian mengawetkan ya. Kemudian yang lainnya adalah menyimpan ya, menyimpan. Jadi teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan ya. Itu tujuannya apa? Dilakukan agar bahan pangan itu selalu tersedia. Nah, caranya dengan kita mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan makanan. Lanjut ke soal nomor 10. Tanaman lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk titik-titik. Apakah A makanan, B pakaian, C industri? Nah, ini tentu saja untuk makanan ya. Selain untuk makanan, itu lidah buaya bisa juga dimanfaatkan untuk kosmetik ya, atau kesehatan atau kecantikan. Baik, untuk makanan itu lidah buaya bisa beragam ya variannya ya. Bisa dibuat dodol, kemudian bisa juga dibuat manisan, kemudian jelly, permen ya, bahkan ada juga yang dibuat kerupuk ya, kerupuk lidah buaya ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Tujuan melakukan teknologi pangan. Nah, ini sudah saya singgung tadi di soal nomor 9. Jadi, tujuan teknologi pangan itu adalah untuk mengolah
menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Supaya apa? Supaya bahan pangan itu selalu tersedia, ya, selalu tersedia. Karena kebutuhan manusia akan pangan itu adalah kebutuhan yang sepanjang masa. Selama manusia masih hidup, masih bernafas, dia membutuhkan bahan makanan, ya, untuk dikonsumsi atau dimakan. Kemudian soal nomor 12, contoh pengolahan buah kelapa adalah banyak sekali, ya. Ada sari kelapa, kemudian ada selai kelapa. Kita bisa juga mengolah kelapa menjadi kecap, kemudian gula aren, selai kelapa, dan sebagainya, ya. Ini macam-macam bentuk pengolahan buah kelapa. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13, soal matematika. Luas bangun datar dapat dihitung menggunakan, nah ini menggunakan persegi satuan, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya, di video yang sebelumnya, ya, sudah kita bahas. Jadi luas bangun datar itu dapat dihitung dengan menggunakan persegi satuan. Contohnya adalah nomor 14 ini, berapa persegi satuan, ya. Jadi nomor 14 kita coba kita kerjakan. Luas bangun di atas adalah titik-titik persegi satuan. Ya, ini yang diarsir ini, ya, atau yang diwarnai biru ini, berapa persegi satuan. Ini kita garis bantu, ya, kita garis seperti ini. Jadi ada berapa persegi satuan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 1, 2. 2 berarti 10, ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Ini kalau kita hitung secara langsung, ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau kita kalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi luas bangun pada nomor 14 adalah 10 persegi satuan. Lanjut ke soal nomor 15. Ya, nomor 15. Luas bangun di atas adalah titik-titik persegi satuan, ya. Ini ada bentuk-bentuk persegi dan ada pula yang segitiga. Yang berwarna orange ini segitiga, yang berwarna hijau adalah persegi. Jadi berapa luasnya? Untuk menghitung luas bangun di atas, kita hitung terlebih dahulu luas persegi-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi dan nanti kita tambahkan dengan luas segitiga ini. Kita masih ingat ada dua segitiga. Kalau ada dua segitiga, ini sama dengan luas satu persegi, ya. Dua segitiga kita gabungkan menjadi satu persegi. Jadi tadi perseginya ada 6, kemudian segitiganya berapa? 1, 2 ini kita hitung sebagai persegi ke-7, ya, ini sebagai persegi ke-8, ya, karena dua buah segitiga itu sama dengan luas satu persegi. Jadi luas bangun di atas adalah 8 satuan. Baik, nomor 16. 5 cangkir kopi dimasukkan ke dalam sebuah teko sampai terisi penuh. Volume teko adalah, nah ini mudah sekali, ya. 5 cangkir kopi dimasukkan dalam teko sampai penuh, berarti volume teko adalah 5 cangkir, ya. Ini dengan catatan teko yang sebelumnya adalah teko yang masih kosong. Sebelum diisi dengan 5 cangkir kopi, ya, ini tekonya masih kosong. Kemudian ketika 5 cangkir kopi itu dituangkan atau dimasukkan dalam teko, maka teko itu pun menjadi terisi penuh. Maka volume tekonya adalah 5 cangkir. Lanjut ke soal nomor 17. Ari menuangkan minuman dari botol ke dalam 4 gelas. Semua gelas terisi penuh minuman dan botol menjadi kosong. Volume botol adalah titik-titik gelas. Nah, ini yang dimaksud adalah botolnya ini tadi penuh, ya, botolnya penuh, ya. Jadi ketika dituangkan dalam 4 gelas, semua gelas terisi penuh dan botolnya jadi kosong, maka volume botol adalah 4 gelas, ya. 4 gelas. Baik. Sekarang lanjut ke nomor 18. Ini kita mengurutkan dari volume yang paling banyak atau paling besar, ya. Ini ada sebuah botol, kemudian ada cangkir yang terisi penuh dengan air kopi atau air teh, ya. Kemudian yang di sebelah paling kanan ini adalah segelas air. Dari yang paling banyak tentu saja adalah botol. Ini adalah
terbanyak ya, volume yang terbanyak ada di botol, kemudian yang volume terbanyak yang kedua adalah gelas, dan yang terakhir yang paling sedikit volumenya adalah cangkir ya. Jadi urutannya adalah botol, kemudian gelas, dan cangkir ya. Baik, kita selesai untuk soal matematika, kita lanjut ke soal SPDP ya, untuk PJOK biar dibahas oleh guru olahraga ya. Nomor 25. Ya. Sebuah lagu terdiri dari beberapa titik-titik. Lagu itu terdiri dari beberapa bait ya, bait-bait lagu. Kemudian 26, setiap lirik pada lagu memiliki pola irama yang titik-titik. Apakah sama, B rumit, C beda? Tentu saja pola iramanya berbeda. Kemudian nomor 27, sebuah lagu dapat dinyanyikan dengan pola irama yang A acak, B berbeda, C urut. Yang urut ya. Jadi sebuah lagu dapat dinyanyikan dengan pola irama yang urut. Pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi ya, panjang pendeknya bunyi. Dan panjang pendeknya bunyi ini dapat kita lihat berdasarkan ketukannya ya. Berdasarkan ketukan. Nah, ini ketukan yang. Jadi pola irama yang urut ya. Kita silang dulu. Kemudian nomor 28, ketukan merupakan bunyi yang ya ini tentu saja yang teratur seperti detak jarum jam. Nah, ini adalah urut yang teratur ya, tidak maksudnya dari ketukan satu ke ketukan yang berikutnya itu selalu teratur, jaraknya sama. Baik, nomor 29, lagu Semua Ada di Sini menceritakan tentang. Nah, ini lagu Semua Ada di Sini ini dinyanyikan oleh Eno Leryan ya. Eno Leryan itu penyanyi cilik pada tahun 90-an ya, zaman saya masih kecil itu. Ini menceritakan tentang kekayaan alam Indonesia. Jadi semua ada di sini. Nah, misalnya di dalam liriknya itu disebutkan mau makan nasi Padang ya, tidak harus kita tidak harus kita ke Padang ya, semuanya ada di sini di tempat kita sendiri. Kemudian mau makan buah jeruk Bali ya. Nah, kita tidak harus pergi ke Bali ya, kita bisa menikmati jeruk Bali ini di tempat kita sendiri ya, dan seterusnya. Jadi menceritakan tentang kekayaan alam Indonesia ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kekurangan ya. Ya, mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.